Suratul Aina. Percubaan kedua. Jadi lepas. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi marilah sama-sama kita beri jadi gunting memadai untuknya. Jadi dua percubaan meninggalkan Nur Fatihah Muhammad Hanif sekarang ini. Percubaan ketiga dan terakhir pada ketinggian 1.29 meter. Manakala pada lompatan ke-6 beliau telah lompat 15. Gagal melepasi ketinggian ini, beliau akan berada di tangga yang ke-5, yang ke-6, yang terakhir. Jadi akan memungut mata yang paling rendah untuk acara heptathlon. Kali ini berjaya yang terakhir. Jadi peluang untuknya memungut mata yang lebih tinggi, mencabar kedudukan lalian peserta masih lagi terbuka. Jadi itulah ketinggian yang ketiga yang telah pun dilepasi oleh tiga peserta. Terpaksa melakukan dua percubaan. Kuwahidah serta Syakiratul Aina, masing-masing dari Perlis dan juga Terengganu, manakala Nur Fatihah pula dipaksa untuk melakukan percubaan tiga kali untuk melepasi ketinggian 100 ataupun 1.29 meter. Jadi hingga setakat ini kesemua 6 peserta melakukan percubaan pada ketinggian 1.2, tetapi 1.26 hanya 3 peserta yang berjaya melepasi dengan satu lompatan. Manakala ketinggian ketiga 1.29, ketiga-tiga peserta Kuwahidah, Fatihah dan juga Aina setidaknya 2 dan 3 lompatan. Dari Perlis, Nur Fatihah, percubaan yang pertama berjaya diatasi 1.32 meter. Jadi apakah lain peserta yang sebelum ini hanya 3 peserta, 3 tidak melakukan lompatan hanya pada lompatan yang pertama, antaranya Ko An Yi dari Pulau Pinang, begitu juga dengan Mazwin Ubohlah dari Sarawak dan juga peserta wilayah persekutuan Winnie Ng. Hanya satu lompatan pada ketinggian 1.2. Fatihah, Muhammad Hanif, 1.32. Jadi bagi acara 100 meter disiplin yang pertama, kedudukan semasa sekarang ini Winnie Ng di tempat yang pertama dengan 855 mata. Manakala Ko An Yi dari Pulau Pinang di tangga kedua dengan 674 apabila berjaya menamatkan perlumbaan 100 meter lari berpagah di tangga kedua, dan juga Mazwin Ubohlah dari Sarawak ketiga dengan 114, di mana Winnie Ng mencatatkan 14.9 saat untuk mengungguli disiplin yang pertama 100 meter lari berpagah. Jadi itulah kedudukan semasa hingga setakat ini selepas satu disiplin telah pun ditamatkan. Nur Fatihah Muhammad Hanif, percubaan kedua. 1.32 meter. Tak lepas. Lonjakan sewaktu take off tidak cukup tinggi sebelum cuba melentingkan badannya. Syakiratul Aina, Muhammad Asri dari Terengganu.
Beliau berkedudukan di tempat yang kelima ketika ini. Tidak berjaya untuk mengatasi 1.32 meter. Jadi ini percubaan yang seterusnya buat Nur Fatihah Muhammad Hanif dari Perlis. Dia terpaksa melakukan tiga lompatan pada 1.29 meter. Lepas. Tapi palang masih lagi bergoyang. Bergegar di atas palang. Di atas tiang tadi. Percubaan kedua. Syakiratul Aina. Juga berjaya kali ini.